Pemirsa, sepasang suami istri tewas setelah mobil yang mereka tumpangi terseret arus banjir di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Mobil ditemukan keesokan harinya setelah tim pencarian dengan alat berat dikerahkan. Alat berat ini dikerahkan dalam pencarian mobil yang ditumpangi pasangan suami istri, Warsini dan Nurjana, warga Jalan Pelajar Barito Utara, Kalimantan Tengah. Mobil Pasutri tersebut terseret arus banjir di Jalan Main Road, Gunung Bintang Awai, Barito Selatan, Rabu petang. Setelah pencarian disulai oleh anggota Polsek Gunung Bintang Awai, Polres Barito Selatan dibantu oleh warga Kamis siang, mobil akhirnya ditemukan dan kemudian dievakuasi. Sebelumnya, menurut saksi mata, mobil Pasutri tersebut nekat menerobos jalan yang banjir sepanjang 100 meter dengan kedalaman 1 meter. Namun ketika mobil berjalan sekitar 60 meter, tiba-tiba bagian belakang mobil terseret arus banjir dan terbawa menuju sungai. Lampu mobil langsung mati, namun tidak terlihat penumpang di dalamnya membuka pintu mobil, hingga mobil lenyap terbawa arus. Pengendara mobil kijang, kapsul, yang dikerek oleh Haji Warsini, dengan plat KH1329ET tetap menerobos sehingga terbawa arus dan sampai dilakukan evakuasi. Jenazah Warsini dan Nurjanah yang ditemukan di dalam mobil langsung dievakuasi menuju Puskesmas Patas untuk divisum dan diserahkan kepada keluarga. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Julius Sinaga, iNews. Melaporkan.